kalau punya rezeki jangan lupa membagi untuk keluarga dan orang sekitar. Minimal zakat 2,5%. Ada permen yang teteh dan abang pegang, permen zaman sekarang ada yang manis, asam asin. Sebagai pengingat dan simbol, kalau rumah tangga tidak selalu manis, tidak akan selalu mulus, akan ada cobaan, akan ada halangan yang harus dihadapi bersamaan. Hadapi dengan hati dan pikiran yang tenang. Ada beras dan kunyit, ini sebagai simbol kepada pengantin, harus rajin mencari rezeki, menyediakan beras dan pakan di rumahnya. Ada kunyit, sebagai simbol kemakmuran kejayaan. Kita harapkan abang dan tetek diberikan keberkahan rezeki untuk putra putrinya kelak juga. Siap ya, Bapak Ibu? Di sini akan ada keluarga yang bernyanyi, bersenandung. Isinya, liriknya itu petuah dari ayah dan ibu pengantin untuk putra putrinya yang sedang dinikahkan dalam bahasa Sunda. Untuk itu silakan Ibu Emma Sumangga. Bapak Ibu tahan dulu ya. Keluarga dari Bengkulu, ngerti gak artinya? Jadi intinya tadi adalah kalau ingin hidup rukun tidak hanya untuk pengantin tapi untuk Bapak Ibu semua, harus saling menjaga satu sama lain. Tidak boleh ada perselisihan. Sebisa mungkin kita hindari perselisihan. Sudah siap untuk memburu rezeki dari pengantin? Siap ya? Bapak Ibu harus rata. Kiri, kanan, tengah dibagikan semuanya. Sedikit maju silakan. Diambil permen dan juga uang koinnya, silakan Ibu, silakan diambil, digenggam, diambil dulu. Hitungan tiga nanti dilemparkan. Hitungan tiga dilemparkan. Siap Ibu ya? Bapak siap? Dilemparkan sejauh mungkin. Satu, dua, tiga. Sebelah kanan Pak, masih banyak. Dari Bengkulu, silakan Bapak lanjut, lanjut Pak, habiskan. Ibu habiskan, silakan. Sebelah kanan. Sebelah kanan, yang banyak boleh. Lebih jauh lagi, habiskan semua Pak Bu. Nah, masih ada, silakan. Kanan, pada kanan. Mana yang belum kebagian, boleh angkat tangan. Kanan Pak, minta dikasih. So, diaurkan, dilemparkan, kalau kata orang Sunda ya. Bagus. Ibu sebelah kanan, keluarga Bengkulu kita kasih Bu. Iya, lagi. Lagi? So, lanjut. Tengah-tengah Pak. Bagus. Masih banyak rezekinya, alhamdulillah ya. Lanjut, tengah masih ada. Tengah boleh Bu. Bagus. Nah, hati-hati ya. Teteh Bapak Ibu, ada dekorasi di bagian tengah. So, diaur ke senior kene. Mangga Ma, ayah kene. Oke, tahan dulu. Silakan diambil dulu Pak, diambil. Tahan dulu. Sekarang
mamah dan papa dari pengantin punya souvenir buat keluarga besar dan tamu undangan. Mana suaranya? Satu, dua, tiga. Lempar, diaulkan. Masih ada, Pak? Silakan, Pak, masih ada? Ayo. Bagus. Selamat. Selamat untuk yang dapat. Coba dicek. Masih ada yang belum dapat? Pengantin masih punya. Pengantin masih punya. Siap ya. Silakan. Zakwan, Teh Asri, boleh berdiri. Ini terakhir sawer pengantin. Sawer penutup dari pengantin kita. Masih ada. Semoga ini rezeki Bapak, Ibu, dan teteh. Siap ya. Satu, dua, tiga. Silakan dilemparkan ke belakang. Ramai sekali keluarganya, terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada prosesi berikutnya. Selamat untuk yang sudah menang sawer pengantin. Selamat untuk yang dapat souvenir. Silakan duduk kembali di kursi keluarga besar. Selamat ya yang sudah mendapat rezeki dari pengantin kita. Sekarang boleh duduk kembali di kursi keluarga besar. Perkenan Bapak Ibu silakan. Dapat. Silakan Bapak dan Ibu dapat duduk kembali bersama keluarga besar. Kami lanjutkan kepada prosesi lainnya untuk lingkup. Kita akan melanjutkan juga untuk keluarga besar dari Bengkulu. Ada rangkaian acara lainnya yang kita saksikan di kamera. Silakan dapat berkenan duduk kembali di kursi keluarga. Kepada keluarga besar dapat kembali berkenan duduk di kursi keluarga besar.